Majen TNI Koirul Anam, Pang DP 3 Kostrat Jebelan Kop Baret Merah. Majen TNI Koirul Anam resmi mengemban amanat baru sebagai Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat sekaligus naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 2. Mantan Danrem 163 Wira Setia ini mendapat promosi menggantikan Majen TNI Nopi Helmi yang dimutasi menjadi Pangdam Iskandar Muda. Panglima Kostrat Letjen TNI Marui Simanjuntak memimpin langsung serah terima jabatan Pangdep 3 Kostrat di Serambi Kehormatan Markas Kostrat Jakarta Pusat Jumat 24 Maret 2023. Promosi jabatan yang diraih Koirul Anam tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono nomor Kep garing 267 garing 3 garing 2023 pada 8 Maret 2023. Seperti apa sosok dan sepak terjang Koirul Anam selama berdinas di dunia militer? Koirul Anam merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1994 dari kecabangan infanteri. Dia kemudian memilih bergabung dengan pasukan TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus Kopassus. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, 50 tahun silam ini banyak berkutat di Kop Baret Merah dalam karir militernya. Diawali dengan mengemban jabatan Dantun 2 Ki 1 Yon 12 Grup 1 Kopassus pada tahun 1996, Pasi Intel Operasi Den 521 Kopassus pada tahun 1997, PA Sandi Grup 5 Kopassus pada tahun 1999, dan Tim 2 Grup 5 Kopassus pada tahun 2000. Ketika berpangkat mayor, Koirul Anam dipercaya mengisi posisi ADC Panglima TNI pada tahun 2001. Pada tahun 2009, Koirul Anam dimutasi menjadi pengawal presiden dengan jabatan Dandem Walpri Grup B Paspampres, masih di Paspampres. Dia kemudian diberi jabatan Danden 3 Grup B Paspampres pada tahun 2010 dengan pangkat Letkol. Kemudian digeser menjadi Pabandia D11D, Badan Intelijen Strategis TNI, pada tahun 2013. Masih di tahun 2013, Koirul Anam kembali ditarik ke satuan yang membesarkan namanya di Kopassus. Dia ditunjuk menjadi Kapen Kopassus dan Wasper Danjen Kopassus. Karirnya terus meningkat ketika naik pangkat menjadi kolonel. Koirul Anam dipercaya menjadi Aten Republik Indonesia, Pretoria Afrika Selatan, pada tahun 2014. Pada tahun 2018, dia kembali ke tanah air untuk mengemban amanat baru sebagai Paban Utama A5 Dit A Bais TNI 2018 dan Rindam 18 Kasuari 2020, Pamen Ahli Pangdam 6 Lawarman Bidang Impetek dan LH 2021. Pada tahun 2022, karir militer Koirul Anam semakin bersinar dengan pecah bintang menjadi Brigjen TNI dan mengemban amanat menjadi Komandan Korem 163 Wira Setia. Hanya satu tahun mengisi posisi tersebut, Koirul Anam lalu kembali dipromosikan menjadi Pangdipit 3 Kostrat pada 8 Maret 2023. Selain itu, Koirul Anam pernah menjalani sejumlah penugasan di dalam negeri yakni Operasi Seroja Timur Timur 1998, PAM PPIP KTT APEC 2013, PAM PPIP KAA 2015, dan PAM PPIP Kunjungan Kenegaraan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma ke Indonesia pada tahun 2017.
Sementara untuk luar negeri, Khairul Anam pernah ditugaskan ke Korea Selatan pada tahun 1997, Singapura 2001, Singapura 2002, Malaysia 2002, Singapura 2003, Italia 2009, China 2010, Jepang 2010, Amerika Serikat 2011, Arab Saudi 2011, Australia 2011, Kamboja 2011, Iran 2012, dan Afrika Selatan 2015-2018.